Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semalam saya ada terbaca satu posting daripada saudara Haziq. Saudara Haziq ni adalah YouTuber dari channel Ajai. Dalam posting tersebut, dia menyatakan bahawa anak dia yang baru lahir masuk ke ICU dan dalam keadaan yang kritikal. Saya sebenarnya kalau boleh, saya tak nak baca berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan kanak-kanak. Sebab saya sendiri pun tidak berapa kuat kalau nak baca berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan budak-budak ni. Tapi bila baca berkenaan dengan posting tu, saya gagahkan diri jugalah untuk ikuti perkembangan daripada saudara Haziq dalam page dan FB dia. So pagi tadi lebih kurang dalam 5 jam yang lepas, baca posting daripada beliau yang anak beliau sudah meninggal dunia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak pernah membebani hambanya sesuai dengan kesanggupan hambanya. Maksudnya, bila Allah memberi ujian kepada diri kita, Allah tahu kita kuat dan mampu berhadapan dengannya. Malah dalam hadis-hadis yang sahih menyatakan bahawa anak yang meninggal sebelum mereka baligh, syurga adalah tempat buat mereka. Malah ibu bapa mereka juga dijanjikan kelebihan sekiranya mereka sabar dengan ujian yang dihadapi. Ada juga dalam hadis yang menyatakan bahawa kelebihan ini juga terpakai bagi mereka yang keguguran anak. Akan demikian, hadis untuk hal ini adalah hadis-hadis yang daif. Saya sendiri pernah kehilangan 4 anak syurga saya. Tapi jauhlah nak dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh saudara Haziq dan isteri dia. Kerana setidaknya, saudara Haziq dan isteri dia ni, anak yang meninggal tu adalah anak yang pertama. Malah mereka sempat tengok anak itu dalam keadaan hidup dan bernyawa. Sudah tentu ia terlalu jauh untuk dibandingkan dengan apa yang saya hadapi. Tapi Allah tidak pernah mensia-siakan ujian yang diberi. Bila kita sabar dan reda, insya-Allah Allah berikan ganti yang lebih baik. Mudah untuk kita cakap, tapi susah untuk kita ikhlaskan. Cuma saya nak doakan semoga saudara Haziq dan isterinya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhadapan dengan ujian ini. Menangislah, kerana menangis itu juga satu rahmat. Assalamualaikum.